Desa Mantang Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan menggelar pesta rakyat dalam rangka ulang tahun yang ke-13. Dalam suasana yang meriah, acara dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang juga sudah sudi hadir. Pesta rakyat dalam rangka ulang tahun yang ke-13 tahun diisi dengan berbagai kegiatan seperti senam bersama yang melibatkan siswa SD 002 Mantang Kabupaten Bintan bersama para guru dan masyarakat Desa Mantang Baru. Juga dilaksanakannya permainan rakyat dan pembagian door prize. Pesta rakyat ini digelar untuk menarik minat masyarakat agar hidup sehat serta menjalin silaturahmi antar masyarakat dan lingkungan sekolah. Hadir pada kesempatan ini Camat Mantang, Sekretaris Camat Mantang dan beberapa tamu undangan lainnya. Kegiatan kami di kecamatan juga ada kegiatan keliling desa. Silakan ibu-ibu bisa bergabung di kegiatan kami, terutama di kegiatan kesejahteraan masyarakatan, yaitu merupakan kegiatan olahraga bersama, dan di kegiatan pengajiannya juga bisa bergabung. Insya Allah ke depannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pada intinya, acara kegiatan ini memang sudah saya rencanakan setahun yang lalu. Tapi alhamdulillah, karena kesibukan-kesibukan, tahun kemarin tidak dapat kami adakan, dan juga alhamdulillah pada tahun ini dapat kita laksanakan acara ulang tahun desa yang ke-13 dan kegiatannya pada tahun ini kita laksanakan. Usia yang ke-13 Desa Mantang Baru bukan usia yang tidak muda lagi menurut saya. Ini adalah usia remaja dan sebentar lagi akan meningkat dewasa. Banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Mantang Baru mengenai pembangunan, mengenai Ramadan Syah TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan. Tentu hal ini sangat kita harapkan, sangat kita ingin capai di masa-masa yang akan datang.